Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya semangat terus bersama channel YouTube Falah Official. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan konten tentang wisata. Wisata kali ini adalah tentang Pulau Umang Banten, surganya para pemburu sunset. Banten memiliki sejumlah destinasi wisata rekomendasi untuk pelesiran dan juga berlibur. Salah satu destinasi wisata yang ada di Banten adalah Pulau Umang. Pulau Umang terletak di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Pulau ini menawarkan keindahan yang luar biasa, teman-teman, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas guna menghilangkan kepenatan. Tahukah teman-teman semua, dinamakan Pulau Umang lantaran di pulau ini banyak ditemukan binatang umang atau kelomang, sejenis binatang yang memiliki cangkang atau rumah mirip keong. Konon, umang merupakan binatang endemik pulau ini. Pada tahun 2004, diresmikan resor mewah yang berada di tengah Pulau Umang. Pulau Umang berjarak kurang lebih 183 km dari Jakarta, serta dapat ditempuh kurang lebih 6 jam dengan perjalanan darat ke arah ujung kulon. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan laut selama 10 menit menggunakan perahu motor dari Sumur, ujung kulon, kemudian menuju Pulau Umang. Pulau Umang memiliki fasilitas yang memadai, teman-teman. Antara lain wahana permainan air seperti banana boat dan juga jet ski. Pengunjung juga dapat menikmati kegiatan bawah laut loh, yaitu snorkeling guna melihat keindahan biota laut. Di pulau ini juga tersedia banyak penginapan, mulai dari rumah panggung, cottage, hingga resor yang langsung berhadapan ke laut. Keindahan Pulau Umang sudah dapat dinikmati ketika berada di boat. Keindahan yang dimiliki Pulau Umang ini berupa hamparan pasir putih serta air laut berwarna biru. Ombaknya pun relatif kecil, teman-teman, sehingga aman serta nyaman untuk berwisata. Selain itu, terumbu karang di pulau ini masih alami dan juga indah. Apalagi momen matahari terbenam menjadi daya tarik di Pulau Umang. Keindahan matahari terbenam inilah dapat kalian nikmati dari gazebo yang ada di sekitar pantai Pulau Umang. Tahukah teman-teman semua, di Pulau Umang kalian dapat melakukan kegiatan seperti memancing loh. Selain itu bisa pula berenang serta bermain ombak di tepi pantai. Untuk teman-teman yang senang melakukan kegiatan yang memacu adrenalin, kalian dapat mencoba wahana permainan banana boat hingga jet ski. Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di pulau ini adalah berjalan kaki mengelilingi pulau seluas 5 hektar sambil menikmati indahnya matahari terbenam. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang Pulau Umang Banten, surganya para pemburu sunset. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi wisata kalian semua. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita jumpa lagi dan ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik dan juga unik, serta bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.